Hari ini giliran masak menunya. Oh iya, hah? Buset, bikin apaan nih? Buset, bikin menunya bikin empe-empe, ikan tenggiri, ikan sapu-sapu, campur anak kunyuk, dari mana? Jadinya makanan apaan? Wah payah menunya ibu nih, gak beres nih. Ikan tenggiri, bener ikan tenggiri. Ikan tenggiri, ah ganti aja deh, jangan ikan tenggiri. Benernya sih, benernya ikan sapu-sapu bener tuh. Sapu depan, sapu belakang. Terus pakai itu deh, aroma. Ya masuk. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Kok kamu gak pernah bilang sih saya punya boneka gajah yang ada kumisnya? Eh! Kamu jangan kurang ajar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang gue begitu kok, gak apa-apa. Lo, dikatain gitu aja ngambek sayang kamu. Masa kayak begini dibilang gajah? Ini kan tapir. Tuh. Tapir. Besok kan anoa gue. Begitu. Eh, John, apa kabar? Buset, baik. Bu, ya sini. Sini. Kenapa? Kenapa? Buset deh. Lu nafsu? Nafsu, orang napas doang nafsu. Lu bawa putri bakal si Komeng tuh. Buat Komeng? Iya. Si Komeng, pantas dapetin gini. Eh, Komeng tuh pantasnya pacaran sama anak lu yang kubisa dikit juga tuh. Kaget. Ya lucu banget ya. Shh, jangan dicubit, kalau dicubit kulitnya ngikut. Pan udah kendor ya. Lu kalau... marah. Enggak marah. Jangan marah dong. Jangan dielus. Kalau udah dielus... biarin setan lah. Apa sih? Megan itu buat cowok gua. Gak boleh dapetin. Sayang jangan dielus. Dia kalau dielus kumisnya panjang. Wek, begitu. Lu mau? Hah? Ilah gak usah diomong, kenapa sih? Pasti kamu lagi sakit ya, biar disuntik-suntik gitu ya? Enggak, pakai belatnya sih. Kayak enakan. Tunggu. Aduh. Nih, aduh. Bikin minum mana? Hah? Komeng mana? Duduk yang? Komeng gak ada. Gak pakai minum-minuman deh sekarang. Gimana sih tamu masa gak dikasih minum? Pelit amat. Bukan masalahnya pelit. Eh, depan cewek gua, katanya lu baik. Ya kalau nggak ada lu sih boleh aja gue baik. Ada lu gue mikir. Ini nanti aku cubit nih kalau nggak dikasih minum. Aku biarpun dicubit, biarpun dipeluk gue nggak ngapa-ngapain dah. Orang kalau dicubit dipeluk nolak, ini nggak ngapa-ngapain menerima. Eh buset, orang gila juga mikir tolong. Ini yang haus banget. Tuh cewek gue haus. Iya. Lu enggak kan? Weh, kan tamunya dua. Hah? Tamunya dua. Kan lu nganter doang. Lu kata... Eh, kok itu dikasih air keran? Eh, jangan air keran, John. Enggak. Si John. Tamu, John. Iya. Wendy. Kiki. Tante. Tante Kiki. Lu bener deh. Siapa ini? Pacarnya Wendy, Tante. Oh, Tante. Baru. Baru. Hadiah snack. Beli snack dapet iya. Oh ini hadiahnya. Enggak, kamu tuh ada-ada aja. Minum, Tante. Iya silakan. Eh Tante minum, John, silakan. Kasih minum masa. Kamu tuh. Kamu masa dikasih minum. Sudah dikasih minum, Tante. Kenapa dia gak dikasih minum? Kasih minum dong, John. Katanya gini, saya bilang, John minta minum. Nyonya tuh pelit banget, minta air putih aja kagak dikasih. John, kamu ngomong begitu. Tante dia ngomong begitu, Tante. John, kamu ngomong begitu sama nyonyanya. Hah? Kamu bilang apa sama Wendy? Terus nanya. Cowok ngepel. Kamu gak boleh begitu dong, John. Aku duduk sini. Katanya nyonya tuh, ya ampun namanya Belanda aja. Gak usah dikasih minum. Orang dia abis bikin sumur pompa tadi ngapain. Kasih Wendy minum gitu. Iya. Pelit lo, John. Terus ini pacar kamu yang baru? Iya, ini yang baru, Tante. Iya, cocok sama kamu. Aduh, cantik. Makasih. Makasih. Namanya Gracia. Gracia. Tapi nama panjangannya Gracia Grandong. Kok air putih juga sih? Air putih juga sih? Ntar ada tinta kencur aja. Kamu tuh ya? Tentang ini banget sih, Tante. Terus?
Itu dia biasa minum air tinta tuh tante. Terus sisanya di sini. Minum. Ini minum. Sama gua ada tante aja baik, tadi aja galak-galak. Bilang katanya kalau belanja itu sisa-sisa tetangga, masa? Emang tante semiskin itu tante? Kamu John gimana sih? Ngomong enak aja, umpat lagi. John! Nanti bulan depan gak digaji loh. Ngomongnya sembarangan nih. Sembarangan. Komeng mana tante? Kamu nyari Komeng, Komeng lagi pergi ke Bandung. Bandung tuh. Emang kamu gak bilang Komeng pergi ke Bandung? Katanya, baru bilang. Katanya mending. Hah? Sayang kok ada yang bau-bau gitu sih? Maaf sayang. Komeng enggak. Lagi ke Bandung. Ke Bandung tante? Soalnya ada omnya baru datang dari luar negeri. Iya. Wah, terus tadi, dia bawa oleh-oleh gitar. Oh, Komeng gitar. Disuruh ambil gitar ke sana. Gitu. Katanya. Itu bau sih. Hah? Siapa yang tahu? Enggak, ke Bandung jadinya. Ke Bandung. Kata Jojon almarhum. John, kamu ngomong apa sih John? Halo. Lupa dulu. Udah, aku ke studio dulu ya. Tante latihan bandnya. Ya udah ke studio dulu. Studio, ngapain? Ya, latihan. Gue ikut. John. Anak band, bukan anak babi. Anak babi situ.